Notorious DJ. Ya, siap Pak. sahabat Parmarian Adventure, ketemu lagi. Sekarang saya ada di Desa Penglipuran, Bangli, salah satu desa terbersih di dunia. Dan sekarang kita mau lihat-lihat ke dalam seperti apa. Yuk, let's go. Nah, ini salah satu rumah lama yang asli. Bisa lihat di dalamnya. Nah, masih ada tungku, dulu masaknya masih pakai kayu. Nah, ini salah satu bapaknya nih yang punya rumah di sini. Ini dengan Bapak Sirin ini, Pak. Pak Ketut Purna. Pak Ketut Purna. Ya, jadi beliau yang tinggal di sini. Gimana, Pak, untuk kondisi ketika kena corona nih, Pak? Tetap segar. Tetap segar ya. Tetap biasa. Tadi semua seperti semula. Amin. Kemarin saya sempat ke sini, cuman ada beberapa bulan ya ditutup ya Pak. Iya. Sempat ditutup juga di sini karena kena pandemi juga. Sekarang juga masih sepi. Biasanya di depan itu di parkiran full. Full. Sekarang sepi seperti ini. Bisnya banyak. Bisnya banyak. Sekarang sih nggak ada bis. Jadi kita berharap coronanya cepat berlalu. Kondisi pariwisata di Bali juga cepat pulih kembali, sehingga ya perekonomian di sini, terutama khususnya di Bali, tetap bangkit kembali. Oke, seperti itu Pak harapannya ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang mau ke atas, mau ke Kintamani. Lanjut ya. Yo Pak, matur suksesmu semua Pak. Selamat, selamat. Ngiring batut. Ngiring, ngiring.
beberapa bulan Desa Panglipuran ini sempat ditutup, sahabat. Dan sekarang sudah dibuka untuk wisatawan. Tapi seperti yang sahabat lihat di sini, wisatawan hanya ada wisatawan lokal saja, karena memang masih pandemi dan sampai saat ini pun ya Pulau Bali masih sepi oleh para wisatawan yang berkunjung. Sore sahabat Farmer and Adventure. Sekarang sudah sore, jadi cukup sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan share-nya ya. Oke, terima kasih. Selamat sore.